Sila. Terima kasih Tan Sri Mtua kerana turut memberi peluang kepada saya untuk sama-sama membahaskan Akta Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan Pindaan 2017. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah di atas usaha kerajaan untuk buat pindaan terhadap akta ini yang puluhan tahun tidak dipinda. Dan kita semua tahu tujuan penubuhan kesedaran ini adalah untuk mengimbangi komposisi penduduk antara Kelantan Selatan dan Kelantan Utara di samping membasmikan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Persoalan saya adalah sejauh mana setakat ini pencapaian tahap sosioekonomi penduduk di bawah KESDA, terutama di kalangan peneroka, sekian lama sejak KESDA telah diwujudkan. Dan sejauh mana apakah program-program yang kejayaan yang telah dicapai di bawah KESDA setakat ini. Kalau kita lihat dengan keadaan suasana harga komoditi getah dan kelapa sawit yang tidak menentu, turun naiknya harga kelapa sawit dan turunnya harga getah mempunyai kesan yang cukup besar, terutama kepada peneroka-peneroka KESDA yang kebanyakan mereka adalah di kalangan penoreh getah dan pekebun kelapa sawit. Jadi sejauh mana kerajaan melihat isu ini? Sebab satu tinjauan didapati bagaimana lebih daripada 57% peneroka-peneroka KESDA ini masih di bawah tahap kemiskinan. Walaupun mereka sudah lebih 20 tahun, hampir 30 tahun berada di bawah rancangan KESDA, tetapi tahap sosioekonomi mereka masih rendah. Apalagi dengan cabaran semasa dengan usia mereka yang semakin lanjut. Dan cabaran, di antara cabaran utama juga ialah generasi kedua anak-anak mereka yang tidak berminat lagi untuk bersama mengusahakan ladang di KESDA. Mereka lebih berminat kerja di bandar, sama ada di kilang ataupun di sektor awam atau swasta. Ini juga menyebabkan kekurangan tenaga buruh. Jadi untuk dengan keadaan ibu bapa mereka dengan usia yang semakin tua. Jadi saya inginlah tahu sejauh mana kerajaan melihat isu ini. Yang matlamat KESDA ditubuhkan untuk menaikkan ekonomi, membasmikan kemiskinan, dan keadaan sekarang kita lihat ramai lagi rata-rata keluarga ini dalam keadaan kemiskinan, dalam keadaan masih dalam keadaan kehidupan ditakut lama, apalagi dalam keadaan kalau di Kelantan sekarang ini musim hujan, banyak mereka yang tak dapat menoreh di keadaan dalam musim terkujuh menjejaskan pendapatan, dan apalagi dengan harga getah yang semakin rendah. Jadi saya ingin tahu apa keusaha yang telah dibuat oleh pihak KESDA untuk membantu untuk menaik taraf ekonomi pihak peneroka-peneroka di bawah rancangan KESDA, dan sejauh mana diwujudkan program-program sampingan terutama contoh di industri penternakan, industri usahawan kecil dan sebagainya yang telah berjaya di bawah KESDA untuk memberi pendapatan tambahan kepada mereka. Saya ingin tahu juga tentang untuk kebajikan generasi kedua. Apakah perancangan pihak KESDA untuk membawa generasi kedua untuk bersama untuk meneruskan ladang-ladang ataupun untuk kembali berusaha untuk membantu memajukan di kawasan KESDA. Jadi kalau tidak ada perancangan yang khusus, kita akan berdepan dengan satu masalah. Kita ketandusan tenaga muda, tenaga buruh muda, dan kita akan terus akan menyebabkan kegagalan perancangan asal KESDA dan KESDA. Dan kita lihat hari ini banyak bergantung juga kepada buruh-buruh asing. Dan ini sudah tentulah memberi kesan jangka panjang. Jadi saya ingin tahu apa perancangan KESDA dalam menghadapi isu ini. Yang kedua ialah saya ingin tahu tentang usaha untuk bantuan tanam semula. Setakat ini sejauh mana program yang telah dibuat untuk bantuan tanaman semula di bawah rancangan-rancangan KESDA, dan sejauh mana kesan dan kejayaannya, dan macam manakah perancangan KESDA untuk memastikan hasil yang lebih lumayan terutama di kalangan peneroka. Yang seterusnya saya ingin tahu juga tentang kebajikan orang asli sebagaimana yang disebut oleh rakan-rakan yang lain. Sebab kita lihat di hari ini dengan bukanya tanah-tanah baru, dengan ladang-ladang baru menyebabkan orang asli yang mungkin sebelum ini dia bergantung dengan hasil hutan, mereka kehilangan punca pendapatan. Jadi apakah usaha untuk memastikan mereka terus mendapat punca pendapatan mereka? Sebab saingan
kemasukan boroh asing ini memberi kesan. Sepatutnya orang-orang asli juga dilibatkan mungkin dalam mengusahakan ladang-ladang di bawah KESDA untuk memastikan mereka juga mendapat ruang untuk mendapat mencari rezeki untuk keluarga mereka. Jadi setakat ini berapakah jumlah keluarga orang asli yang telah yang dapat manfaat di dalam rancangan di bawah KESDA ini? Saya ingin tahu juga, iaitu berkaitan dengan program iaitu membasmi kemiskinan terutama di kalangan kaum wanita dalam rancangan tanah rancangan KESDA. Apakah program-program khusus untuk membantu kaum wanita terutama dalam rancangan KESDA ini untuk memastikan mereka boleh berdaya maju bersaing untuk merubah kehidupan mereka? Begitu juga tentang program-program yang boleh dimanfaatkan terutama dari segi membasmi masalah sosial. Di antara gejala sosial yang paling membimbangkan kita di bawah rancangan KESDA juga ialah di kalangan penagihan dadah di kalangan remaja. Jadi sejauh mana program-program yang telah disusun di bawah KESDA untuk supaya remaja mereka ini tidak terlibat dengan gejala-gejala yang tidak sihat ini, dan sejauh mana kerajaan telah merancang untuk memanfaatkan semua tempat-tempat peranginan yang ada dalam semua tanah rancangan KESDA. Sama ada di Gua Musang, Kuala Kerai, Tanah Merah dan sebagainya. Jadi sejauh mana tempat-tempat ekor pelancongan ini dimanfaatkan? Sebab kita amat rugi, kita mempunyai keindahan alam yang begitu unik yang diciptakan oleh Allah, sama ada sungai, sama ada bukit, gunung ataupun gua dan sebagainya. Tetapi sejauh mana perkara ini dari segi promosinya, dari segi kemudahan pengangkutan awamnya, dari segi kemudahan tempat tempat penginapannya dan sebagainya untuk menggalakkan pelancongan yang boleh memberi sekaligus memajukan ekonomi penduduk di kawasan ini, dan sejauh mana manfaat yang boleh diperoleh oleh mereka. Dan kita, apa yang kita lihat hari ini, banyak kawasan-kawasan termasuk kolam air panas, tempat-tempat gua ataupun tempat-tempat sungai yang boleh diadakan program berkayak dan sebagainya, tetapi seolah-olah tidak dipelihara dengan begitu baik dan kurang promosi dan kurang kemudahan pengangkutan awam yang boleh menyebabkan pelancong sama ada daripada dalam dan luar negara sampai untuk pergi ke tempat berkenaan. Dan sekiranya perkara ini dapat dimajukan, sudah tentu dia memberi pendapatan yang lumayan kepada penduduk tempatan, kepada peneroka ataupun penduduk-penduduk sekitar dalam kawasan sekitar yang akan mendapat manfaat. Jadi saya ingin tahu sejauh mana program ini diambil perhatian serius oleh pihak kerajaan untuk memastikan setiap ruang yang boleh memberi manfaat kepada peneroka, yang boleh membantu ekonomi peneroka, yang boleh mengimbangi kedudukan ekonomi penduduk di sini, kita ambil ruang ini untuk sama-sama menaikkan taraf hidup masyarakat di sini. Dan setakat ini saya ingin tahu apakah masalah yang dihadapi oleh pihak pengurusan KESDA dalam pengurusan KESDA yang mungkin menjadi halangan ataupun masalah yang mungkin menyebabkan berlakunya kegagalan ataupun yang ketidakcekapan berlaku, apakah masalah-masalah yang berlaku. Saya ingin penjelasan. Jadi setakat itu, Tuan Dutra, saya terima kasih. Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya ucap terima kasih.